Gara-gara tidak dikasih uang parkir sebesar Rp25.000, beberapa preman main hakim sendiri kepada sopir truk. Dalam keterangan, si sopir sempat memberi uang Rp5.000, namun kawanan preman itu menolak dan langsung memukul kaca mobil. Menurut keterangan si sopir, tiba-tiba sekelompok preman itu datang saat sedang menurunkan barang dari dalam mobil. Diduga, kejadian ini di Kelambir 5 Kota Medan, dan kasus ini sedang ditangani oleh pihak yang berwajib. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.